Operasi penangkapan pengedar narkoba yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru Riau mendapat perlawanan dari puluhan warga Jalan Pangeran. Insiden ini mengakibatkan satu unit motor milik anggota polisi rusak. Ricuhan ini berawal saat polisi tengah menginterogasi tiga orang pemuda yang diduga sebagai bandar narkoba. Warga setempat pun tak terima dan langsung menyerang polisi. Polisi mengerahkan puluhan anggotanya dengan senjata api, berupaya mengamankan anggota yang lain saat mencari barang bukti. Pada awal kita melakukan penangkapan, memang ada sedikit perlawanan dari beberapa kelompok ya, yang berupaya untuk bisa menggagalkan penangkapan yang kita lakukan ya. Namun kita langsung lerai, kita cegah dan kita langsung amankan. Selanjutnya ketiga orang ini langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara, polisi juga masih mencari pelaku pengerusakan sepeda motor milik salah satu anggotanya yang rusak. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, RTV.